Oke teman-teman, jadi di video kali ini lagi ronda malam ngecek burung puter yang ada di kandang koloni. Nah, di sini ada pos rondanya dan yang menjaga si jago merah. Oke, kita lihat. Ini mau sekalian memberi pakan karena di kotak pakannya pas tadi saya lihat itu habis. Saya nyalakan dulu lampu diskonya. Nah, jadi yang saya maksud di video kemarin itu burung puter ini teman-teman, yang masih terlantar, yang masih belum kebagian sangkar, karena ini masih belum sempat bikin sangkarnya. Dan makanya di video berapa hari kemarin itu kan yang di kandang belakang itu saya keluarkan tarangannya. Untuk sementara itu stop reproduksi karena ya ini di kandang koloni ini masih pada terlantar atau masih belum dipisah-pisah di sangkar. Jadi sekalian memberi pakan, di kotak pakannya itu habis teman-teman. Nah, ini pada rebutan, sepertinya pada lapar. Dan puter putih masih di sini, masih belum saya kembalikan di sangkar belakang itu, sangkar duduk yang waktu itu lepas ditemukan tetangga saya. Dan yang di kandang belakang itu juga ada yang sudah siap untuk disapeh. Ada sepasang puter yang di kandang belakang dan anak tunggal. Nanti sekalian sama yang anak tunggal yang di belakang sekalian disapeh maksudnya. Dan nyapehnya, setiap nyapeh itu saya taruh di sini teman-teman. Di sini itu tempat, ini tempat penyapean burung puter. Dan di sini juga ada puter-puter yang sepasang dan anak tunggal. Yang sepasang itu di pergelangan kakinya itu saya pasang tanda, ada yang tanda tali rafia dan tali kawat. Kalau yang enggak ada tandanya berarti itu anak tunggal. Nah, ini si puter putihnya yang waktu kemarin hari itu lepas ditemukan tetangga saya dan masih belum sempat saya kembalikan di sangkar di belakang. Nah, di sini juga ada merpati yang sepertinya kepingin jagung. Punya satu merpati. Merpati ini, aduh, pergi. Merpati itu tadi, anu teman-teman, mana? Nah, ini merpati itu waktu itu saya dikasih tetangga telurnya dan ditetasin di tarangan burung puter, berhasil menetas satu, yang satu enggak menetas. Nah, itu ada tanda di pergelangan kakinya, tanda tali rafia, berarti itu ada yang sepasang. Nah, itu lagi tali rafia kuning barusan, berarti itu ada yang ini, ada pasangannya. Nah, ini itu mati. Oke, kita tutup. Nah,
Nah untuk yang di sebelah sini teman-teman, entah menetas atau enggak, ini sudah mulai enggak diangkremin. Oke, sekian dulu video kali ini, hanya sekedar ronda malam ngecek koloni burung puter. Oke, terima kasih.